Segala bentuk protes jalanan, rusuhan dan tunjuk perasaan perlu dijauhi demi memastikan kelangsungan keharmonian dan keamanan negara. Pengerusi Jemaah Pemangku Sultan Kedah Tan Sri Tunku Salihuddin Imni Almarhum Sultan Badlishah bertitah sebagai sebuah negara yang dibina berdasarkan perlembagaan yang menyeluruh, sistem pemerintahan yang ada harus dihormati demi kelangsungan dan kestabilan serta kemakmuran. Baginda juga mengingatkan semua pihak supaya tidak terlalu mengikut kata hati kerana ia hanya akan merugikan diri dan negara. Jauhilah segala bentuk protes jalanan, rusuhan dan tunjukkan perasaan kerana ianya bukan sahaja memenatkan malah merugikan kita semua. Adalah lebih baik kita menumpukan sepenuh masa untuk berdamai dan bermuafakat. Tidak ada satu keuntungan pun sekiranya kita memilih jalan yang tidak direstui oleh perlembagaan negara. Bertitah merasmikan Persidangan Dewan Undangan Negeri Kedah ke-13 di Alustar, Tan Sri Tunku Salihuddin turut mengajak seluruh pemimpin dan rakyat supaya tidak lupa dengan peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah pembinaan Malaysia. Baginda turut meminta kerajaan melindungi rakyat daripada sebarang bentuk keganasan melalui penguatkuasaan undang-undang. Ini memandangkan kumpulan militan Daesh dilihat tidak berhenti daripada melakukan propaganda dan mengembangkan ideologi sesat mereka. Lebih membimbangkan, sudah ada rakyat Malaysia yang terpengaruh dengan kumpulan militan ini mensasarkan orang-orang kenamaan, kem, askar dan balai-balai polis untuk mendapat senjata atau wang yang membiayai perjuangan songsang mereka. Ternyata kumpulan militan Daesh ini tidak akan berhenti daripada melakukan propaganda dan mengembangkan ideologi sesat mereka.